Kembali lagi bersama saya di channel Wojekta Tutorial. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau share ya bagaimana cara update aplikasi security ataupun game space di Xiaomi ya, yang ingin coba mode ultimate. Tapi sepertinya di sini untuk mode ultimate ini khususnya di Poco X6 Pro guys. Tapi nggak apa-apa bagi teman-teman di sini yang belum coba dan mau coba, silahkan guys. Siapa tahu di smartphone teman-teman itu support ya, ada mode ultimate-nya. Semua HP Xiaomi, Poco, Redmi guys, dicoba saja ya. Nah, caranya gampang banget di sini. Yang pasti teman-teman harus download aplikasinya. Nah, teman-teman bisa langsung saja menuju nanti ke link yang ada di deskripsi ataupun di komentar. Teman-teman nanti masuk saja. Nah, salah satu contoh di sini saya akan coba di reviewnya nih ya teman-teman di channel Wojekta. Langsung saja masuk. Oke, ini kita lewati aja. Ini kita nggak usah ditonton, langsung aja ke deskripsi. Ini cara downloadnya dulu teman-teman. Nanti bisa teman-teman masuk ke dalam link yang sudah saya sediakan nih, download security game. Langsung aja diklik. Nah, dia nanti akan langsung diarahkan ke web seperti ini. Ini langsung saja buka semuanya ya. Nah, kemudian teman-teman ke bawah di sini ada nih berbagai macam downloadnya. Ini untuk security-nya teman-teman nanti download yang ini aja. Nanti pilih mau yang pertama atau yang kedua. Nah, dan juga di sini ada plugin layanan sistem Ekor 57.3 dan juga di sini ada JWC Ekor 13 yang saya pakai ketika pengujian di Poco X6 Pro dengan menggunakan security terbaru ataupun security yang ada ultimate-nya. Itu saya pakai yang kombinasi ini guys ya. Nah, di sini kita coba download aplikasi security ataupun yang ada mode ultimate-nya. Langsung aja teman-teman di sini download ya. Nah, saya pakai link yang kedua. Nah, di sini teman-teman langsung saja saya bukan robot, kemudian generate link. Ini gampang banget. Nah, ini tunggu 5 detik dan di sini tanpa password guys ya. Langsung saja download ya, get link. Nah, kalau misalkan langsung guys. Kalau misalkan nanti muncul ada iklan dan sebagainya, tinggal di back aja sampai nanti muncul seperti ini. Langsung saja download guys seperti ini. Nah, dia akan langsung nanti mendownload, tetap download aja nggak apa-apa. Nah, nanti download dan dia nanti akan langsung masuk ke HP-nya ya. Nah, sebelum kita coba install ini, kita coba lihat dulu teman-teman di sini ya. Nah, ini belum saya update ya dan tampilannya masih tampilan lama. Kita coba aja di sini masukkan salah satu game. Kita coba masuk ke dalam gamenya dan kita coba lihat teman-teman di sini untuk di bila sisinya dia masih belum ada mode turbo tuh, ini masih mode lama guys, masih mode percepat ya. Nah, karena tadi kita sudah download untuk aplikasinya, sekarang di sini kita coba teman-teman untuk install ya. Langsung saja masuk ke dalam masuk aja langsung ke sini ya. Nah, kemudian kita cari aplikasinya. Oh, gambar lainnya APK ya. Nah, ini kita sudah download. Langsung saja kita install dan langsung saja kita update. Jadi install seperti biasa aja guys. Seperti itu, ini gampang banget lah. Nah, kalau sudah selesai, kita coba lihat dulu versi untuk aplikasi security-nya. Kalau sudah berubah, nah ini sudah versi 8.9.1, Ekor 1.1 dan ini sudah ada mode ultimate-nya khususnya di Poco X6 Pro ya. Oke, langsung saja di sini teman-teman kita coba masuk lagi ke dalam game booster. Ya, kemudian di sini kita coba langsung saja masuk ke dalam game untuk setelannya. Di sini dia akan kereset. Kalau ingin kita custom, tinggal custom saja seperti ini. Nah ya, ini bebas lah mau seperti apa teman-teman untuk customnya. Ini mau dikali 16 kan silahkan ya. Kalau saya sih seperti ini aja ya, biar tidak terlalu membebani smartphone-nya. Oke, kalau sudah langsung kita masuk, kita coba lihat teman-teman. Ya, kita coba lihat sekarang apakah sudah berubah atau tidak untuk di bila sisinya. Nah, ini teman-teman ada game turbo versi baru. Langsung kita coba lihat dan sekarang sudah ada mode ultimate-nya. Oke, tinggal pakai aja mode ultimate seperti ini. Keren guys. Ya, itu tutorial lengkapnya ya. Caranya gampang banget lah. Ya, oke. Nah, ini sudah bisa nih. Sudah pakai mode ultimate. Kalau kita ingin mode seimbangkan, tinggal mode seimbangkan lagi aja. Gitu guys ya, caranya gampang banget. Nanti tinggal di cek aja di deskripsi untuk link downloadnya, saya sertakan juga guys ya. Oke, nah kemudian di sini sekalian aja, kalau misalkan bang saya ingin coba ke versi sebelumnya aja lah, nggak mau versi yang ini terlalu gacor misalkan ya, terlalu kencang gitu ya. Nah, langsung aja teman-teman di sini masuk ke dalam informasi aplikasi nih. Nah ya, kemudian teman-teman nanti langsung saja uninstall update. Langsung saja uninstall update, kemudian oke.
Nah, dia akan langsung kembali ke versi default atau versi bawaannya tuh. Versi 8.8.7 di sini sudah nggak ada lagi. Jadi kita nggak bisa downgrade lagi ya. Jadi ini versi defaultnya khususnya di Poco X6 Pro. Seperti itu guys ya. Ini lengkapnya seperti ini. Mudah-mudahan jelas nih ya untuk video kali ini. Karena masih banyak juga yang masih bingung. Makanya di sini saya coba buat tutorialnya, khusus tutorial bagaimana cara downloadnya, kemudian install, dan bagaimana juga ingin cara kembalinya guys. Oke, semoga jelas di sini teman-teman untuk tutorialnya dan teman-teman bisa aplikasikan. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Poco X6 Pro. HP dengan performance tinggi guys, terbaik saat ini. Mantap. Di harga 4 juta, 5 juta ya.